Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Hatta Rajasa akan mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 sebagai penggantinya pengusaha media Chairul Tanjung disebut-sebut akan menggantikan Hatta. Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Sofyan Wanandi. Menurut Sofyan, Chairul Tanjung merupakan sosok yang pas menggantikan Hatta di sisa waktu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Selain pengusaha media, Chairul juga merupakan Ketua Komite Ekonomi Nasional. Positifnya, Chairul Tanjung menduduki posisi Menteri Koordinator Perekonomian menurut Sofyan karena ia tidak memiliki kepentingan politik partai.